Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, assalatu ala rasulillah, wala nabiyya ba'dah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kelawan rahmat lan barokahipun Allah kepanggih malih sareng kula Hasan Wahyudin kangge nyumponi janji kula sing krihin badhe mbedharaken cerita kang judule manjinge weruh metune weruh timet jenggote belok. Inggih punika ungkapan niku awale doa. Doane salah sawijining manusa yang pada waktu kuwen lagi di mabok judi, jadi pegawaiane main bae mungkin ki. Sampai salah sawijining dina mainnya kalah tok kabeh duite, pragat dompete, akhirnya jame tiga dekakan, sepatu de tiga dekakan, klambine ya tiga dekakan, sampai tekan celana tiga dekakan. Ragat kari celana pokelan baik, tetep mainnya angger kalah. Akhirnya pengen balik kisin ambat dalane. Akhirnya nyemplung ningali, belum. Saya bisa nyemplung ningali kambang kampul tengah yang wengi ning jero kali. Ning sebelah desa kuen yang nasa keluarga kurang sejahtera. Jadi gelendengan ngoro rabi ini keluarga kini jangan ngecekan kini jaga tentang corona ki mau mangan langka anggo anu langka anggo belanja langka dalam maning bocah harapan pada mangkat sekolah kira-kira menggawe ini sampean kita di kira-kira panen ini sampean kita di mana aja kalu rua wong tua lu rua guru donga kira-kira panen ini tadi rezeki ini jembar, ujana beras mah, awas bokat ngobo jani mah, karo sarungku, nyaran ulila reaan kah, karo jagonya ketik ku jadi gawah, ya wis ya wong waton, kok kita harapan luru guru, luru wong tua, jaluk pendoma, akhirnya mangkat wong lanang gitu, harapan guru, mbulah lah, mungkin ini gak mencerbon lah, ngeremangkatnya sing arahan membangkir, jaman bengen, durungannya jembatan. Ya, akhirnya nyabrang endeni perahu mung durung arepan nyabrang ketemu karo wong pas main sing lagi kambang kampul ning kali ampun aku kaget kin iki batang apa akhirnya dongol ke siapa aja kono kula ya apa aja pak iki lagi ning kali sampean jar mendi kula iki sebenarnya marepan ke guru jemong carbon. Oh, jangan gawat beras apa ngerti ini perahu jidurung teka-teka. Jadi wong mainnya, wis pak, aja adu-adu ke guru mung Cirebon. Kita ki aslinya meturunan Cirebon. Mung bengikin ki, kita lagi nutu gak kentapa. Wis patang puluh dina, kita ngang mungkum ning kali kin. Jadi sampean ki manjingi wong kabaran. Kenapa? Karena kula kari pragate bae sampean tekan gulati guru. Jadi baka sampian gulati guru ya isun guru kang paling mumpuni. Oh, jare tukang mainnya. Ya, insya Allah aja sampian lamun dedonga ngodongane kula sukses uripe jembar rezekine. Sing bener iya ki kari nutungna bae kari sewengi bae kin ki kuasane. Ya wis ya kula percaya ning sampian. Mangga kula diterima dados murid sampian. Ya wis sira tak terima dadi murid kita. Isrom taro jebrasa di kono, sarungnya ning kono, ayam ning kono. Kok arepan tak pulang ilmu, nene dodok masih arep. Ya, kok jisira balik singkene, tepaih wiridan gogal pengine, diwacak sing anteng ning umah. Karo puasa jaman pitung dina, pitung bengi. Wiridannya apa? Kecen tepaih, bismillahirrohmanirrohim. Manjingnya beruh, metunya beruh, dimet jenggotnya belok. Manjingnya beruh,
metune weru dimet jenggote blok. Wis los balik kok pokat sira olih kesuksesan pokat arepan gulati mama guru sira teka habai mang Cirebon. Wis semono dikit pesen sing eyang kula pesen diwara mah. Aya mangkat gini balik. Wong wadone ngomong maning tiga kujekan ngomong duru guru. Wae men wis balik maning berkiem apa aja berasa didol ngendi kun wong wadon. Kita ki dudu mung luru guru. Justru kita ki entes oleh guru sing hebat. Tapa hebae ngungkum ning jero banyu 40 dina. Karena kita dipayi amalan ki di ngongkon ngamalaken. Wong loro puasane seminggu kok berangkat puasa esok nyembelih ayam kanggo syukuran puasane. Ya wis ya kan, monggo akhirnya wong mau wiridan gal bengi ning omah iki. Bismillahirrahmanirrahim manjinge weruh metune weruh dimek jenggote blok manjinge weruh metune weruh dimek jenggote blok sawengi bengi. Jaman pitung bengi. Begitu lawas pitung bengi ternyata ning desa kunku ketekan bencana. Maling rampok pada teka ning desa kun sarombongan. Kabeh umah rampokan kabeh. Mengari rampok bengen beda karo rampok gien. Maling bengen mah manjinge ku ngeduk mamba tembok gaya maling gien. Mangga mamba lawang bisa kari tanda tangan karo pulpen bisa maling gien mah. Maling bengen mbak nyolong ngeduk. Mengsor daun dongol mengjero. Orang KB wis kena KB anak buahe rampok ngomong bos umakin ki durung wis jisi mau putar-putar durung ya umakin ki sapa jadi dalam durung anak kedukan di dalam durung anak kedukan hari ya wis ayo digarap ya umakin ki sok taruh dikit ngono barang-barang rampokan mau ne akhirnya dikeduk wak begitu meduk karindong oleh bain ning jero lagi wiridan manjinge weruh metune weruh dimek jenggote blok sing ngeduke ke ngemek jenggot iya berarti sakti wong duwe makin metu wawara ning bos wis bos ajak umakin mah sakti wong sing duwe ne wah sakti apaan ne saking ning kono wedi ganti wan sira sing mancing mancing slow kasar kasur kasar kasur ning jero lagi wiridan manjinge weruh metune weruh dimet jenggote blok manjinge weruh metune weruh dimet jenggote blok balik maning bener je bos sing diomongaken bener weruh je wong kita mancingku ngomongi je manjinge weruh metune weruh dimet jenggote blok bareng kita ngasur kasur ke jenggote blok ini bos. Saking wong wedian kabeh sirake. Ale, kita sing mancing jare bos e. Ono ngrampok kabeh sedesa sawen-wen maune ora. Mancing maning ning omah yen jagat wis esuk. Wong sing lagi wiridan begitu bos e mancing wiridan. Mancinge weruh, metune weruh, dimet jenggote blok. Mung sing mancing bos. Wong beli wedi bos mah. Yen ki wong ngaco wong awas apa wong saking lagi ngancam memang kene wong ki. Akhirnya ditonggo ning bos tetep sing diwaca manjinge weruh metune weruh dimet jenggote blok. Jare bos berarti kin ki wong lagi ngoceh karepe dhewe. Wis isun manjing. Begitu dongol arepan manjing jagat esuk adzan subuh. Ki sing wiridan ki kelingan. Pesene sang guru koba kepragat metua menjabak nyembelih ayam makanya begitu adzan subuh rampok arepan dongo sing wiridan ngomong can Ramadan jokot negolok swayae sembelih cekin makin kui begitu ngrungu wong sing wiridan yang ngomong disembelih bibit rampok bos rampok sasa melayu tunggang langkang karena bose bayi melayu anak buah maning kita pengen selamat akhirnya bubar ketawuran kabeh para perampok mau barang-barang perampokannya ku ditinggal di kono
Akhirnya begitu wong sing diri dan mau metu arep ngulati ayam, buka lawang jebab, ya Allah wong wadon. Ternyata guru ya kita bener-bener hebat. Wiridan pitung bengi. Subhanallah, iku delengan jadunya arpan mancing sampai tekan gasiri tembok. Guru kita ku jebli wawara aja maunya ku. Yang dunia arpan manjing dewet ku. Lamu nanu majemah belawang gini. Oh, dodi sukses wong mau padahal mau sekedar wiridan. Manjingnya weruh, matunya weruh, dimet jenggote belok. Apa kang dati kakak manusia kini bisa berhasil? Inggih meniko hikmah. Sanalikane kula lampan jenengan sami luru guru. Sanalikane kula lan panjenengan sami dadi murid lan geguru, hendaklah kula lan panjenengan sami anut patut nurut maring guru we. Maksudnya ning cerita mau bisa dibayangkan, bisa dielingaken kader guru we ki tukang main. Guru we ki beli niat nguruki tapi maniate membebodo, yakin si murid di dalam jalanaken apa kang dipesenaken guru ndadekaken awake sukses. Maka ning kene kula lan panjenengan sami belajar aja maning sampeyan sing guru we ustaz, aja maning sampeyan sing guru we kiai bisa maca Quran tingkah lakune bagus. Tapi ternyata kita masih durung nurut karo guru. Bahkan wong bengen jare guru ngalor yang ngalor, jare guru ngidul yang ngidul, jare guru ngulon yang ngulon. Sampai kaya jadi didawakan wa qulu sami'na wa ata'na, siap laksanakan apa yang diperintahkan guru, selalu siap untuk dilaksanakan. Bengen. Bahkan zaman sekian mah akem lintire murid karo guruku. Apa maning iya harapan pemilihan cah jadi guru milih ini yang kau dikit aja guru hari mau nomah tak pikir-pikir dikit. Itulah murid-murid zaman sekarang. Tapi memang kadang-kadang kapasitas gurunya juga berbeda. Yang dulu guru itu memberikan pesan dari dirinya kepada sang murid. Kalau sekarang kebanyakan guru-guru itu hanya menyampaikan pesan, padahal seorang guru adalah memberikan pesan kepada murid. Maka sang guru tidak bisa digantikan dengan Google, guru tidak bisa digantikan dengan buku, karena guru dia berpesan dari dirinya untuk murid-muridnya. Maka ketika pesan ini tersampaikan dari jiwa sang guru dan diterima oleh jiwa sang murid, itulah yang akan menjadikan keilmuan yang sangat dalam. Jadi hikmah dibalik cerita itu, carilah guru yang sebenar-benarnya. Nurutlah dengan gurumu. Tapi apakah ada batasannya, Kang? Ada. Kalau dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala jelas ada batasnya. Seperti apa kita harus mencari seorang guru? Allah jelas mengatakan, kalau kita mau mencari seorang guru, siapa yang harus kita ikuti? Jelas Al-Qur'an menjawab, "Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun." Ikutilah orang-orang yang tidak pernah mempertanyakan bayaran. Wahum muhtaduna, dan mereka betul-betul memberikan petunjuk. Karena seorang guru itu adalah memberikan. Adapun ketika murid berbalas budi terhadap gurunya itu urusan lain. Tapi seorang guru yang patut kita ikuti adalah guru yang tidak pernah mempertanyakan bayaran. Jadi boka ke guru durung-durung acan, wajanine kudu semene, syaratnya kudu semene, wis mangsa benera. Yang harus kita ikuti adalah orang yang betul-betul memberikan petunjuk dan tidak pernah mempertanyakan bayaran. Kenapa? Karena orang yang betul-betul yakin kepada Allah, dia akan selalu mengatakan, "Wa ma as'alukum min ajr in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin." Aku tidak pernah minta bayaran manusia karena dia hanya mengharapkan bayaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah dalam mencari seorang guru. Meskipun ketika engkau menemukan guru yang salah, yakinkan dirimu untuk bisa mencari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun gurumu dalam ketersesatan, tapi ketika keyakinanmu untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, yakin engkau akan bertemu dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah banyak terjadi dalam cerita-cerita kehidupan. Dalam cerita pewayangan itu ada Bima dalam lakon Dewa Ruci.
Dia berguru kepada sang begawan Kombayana, begawan Durna. Durna mengajarkan kepada Bratasena itu bukan untuk menjadikan dirinya menjadi orang hebat. Justru Durna memberikan petua-petua kepada si Bratasena itu bukan untuk mendidik dirinya, justru untuk membunuh dirinya. Karena keberpihakan begawan Durna terhadap Kurawa itu yang menjadikan Durna menginginkan supaya Werkudara ini meninggal dunia. Maka dia dijebak dengan jebakan-jebakan-jebakan. Tapi taat dan patuhnya seorang murid justru memberikan sebuah jawaban. Dia bertemu dengan Dewa Ruci. Dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertemu dengan jalan Tuhan. Dia bertemu dengan hakikat dari sebuah kebenaran. Sedulur Hasan Wahyudin, begitu indahnya ketika cerita ini kita bahas tentang guru kita. Karena di zaman modern ini sudah jarang orang menghormati gurunya. Bahkan kebanyakan orang yang melawan gurunya. Padahal subhanallah, jelas untuk mendapatkan ilmu itu ada 6 syarat. Dalam mahfuzat itu ada 6 syarat. Akhi lantana lal ilma illa bisita. Sa'umbika antafsili habibayanin dhaka'in wa khirsun wa jtihadun wa sohbati ustadin wa tulus zaman. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah bisa menerima ilmu kecuali dengan 6 syarat. Apa 6 syarat itu? Sa'umbika ambayanin bidhaka'in. Yang pertama, kamu cerdas. Wahirus, kamu tamak, serakah untuk bisa mencapai banyak ilmu. Wajtihad, dan bersungguh-sungguh. Terus modal. Apalagi wasuhbati ustaz, dekat dengan guru. Watulus zaman, dan lawas zaman. Aja nembedau bisa wajah si jiloro perangsane ilmunya kang paling dur dere. Watulus zaman, lawas zaman. Untuk apa? Untuk menciptakan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita rasakan, untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena membaca buku, membaca Al-Quran, membaca Al-Hadis, membaca seluruh buku yang ada dalam kehidupan ini adalah langkah awal untuk kamu bisa membaca kehidupan yang ada di dalam sekitarmu. Karena itulah ayat-ayat Allah yang begitu nyata. Apa? Hidup dan kehidupan. Nyata dan kenyataan. Jangan hanya bisa melihat yang nyata, tapi juga harus bisa melihat kenyataan di dalam hidup ini. Maka seorang guru itulah yang harus kita cari. Seorang guru yang betul-betul akan membimbing kita. Seorang guru yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Agar kita betul-betul percaya, yakin, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepercayaan kita, keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar katanya, tapi dirasakan dalam diri kita. Tuhan hadir dalam kehidupan, Tuhan ada di dalam kehidupan. Maka ungkapan awal dari dawuhnya Gusmus bahwasanya banyak orang yang asyik beragama, tapi dia lupa siapa yang bikin agama itu. Banyak orang yang mengatakan tentang sholat, tentang puasa, tapi mereka lupa dengan Tuhannya. Mereka hanya berbicara tentang nikmat kehidupan dunia. Mereka hanya sedang berbicara tentang surga, tapi tidak pernah berbicara tentang pemilik surga. Jadi kayak dene sampean dolan nang Jakarta ketemu karo Batur, saking hormatane Batur sampean janji nang hotel. Happy Hotel Indonesia bintang 5. Dengan fasilitas yang begitu elegan, wah kamre ber-AC, spring bed, kolam renang, ya kan, makanan, wah apa saja ada. Tapi begitu selesai kamu piknik ke Jakarta, kamu pulang ke rumah, bercerita dengan teman-teman. Di sana, di Jakarta, aku dimasukkan hotel bintang 5 dengan gemerlap lampunya, dengan AC, dengan fasilitas dan lain sebagainya. Kamu selalu membicarakan fasilitas, tapi tidak pernah menyebut siapa orang yang memberikan fasilitas itu kepadamu. Dan itulah yang menjadikan kita semakin hari tidak cinta kepada Tuhan kita. Tuh, kenapa?
orang yang tidak jatuh cinta saja ketika sering kita kasih. Wong wadon kalau ketemu bayi sejuta, ketemu maning bayi sejuta, ketemu maning bayi HP, lawas-lawas bisa demen. Maka ketidakcintaanmu kepada Tuhanmu bisa jadi berawal dari kamu tidak pernah merasa diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sadarilah itu. Semoga bisa mengingatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntun jalan lurus menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dari cerita, dari uraian, dan lain sebagainya. Dalam posisi pembelajaran, mari bersama-sama belajar menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kupat pirang-pirang kupat, beli nyusul kupat tewang jaga pura, bokat kula wonten salah lelepat, kula nyubun tim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.